Guys, benarkah berita ini yang mengatakan iaitu PBB tegaskan hanya Jokowi yang layak memimpin RE di 2024? Adakah benar cerita itu, guys? Bagaimana ceritanya? Ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Brozu Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Jika sihat, alhamdulillah, itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya mahu mentionkan satu lagi video ataupun channel daripada kajian online, ya. Teman-teman boleh pergi ke channel kajian online, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada channel kajian online. Okey, judul yang kita mahu reaksikan adalah malam ini PBB buat semua pihak terkejut. PBB tegaskan hanya Jokowi yang layak memimpin RE di 2024. Okey, saya sebagai warga negara Malaysia, guys, dan leluhur saya pun juga adalah daripada Indonesia, ya. Ibu saya, bapa saya daripada Indonesia, Kalimantan Barat. Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh bapa Presiden Jokowi adalah yang sangat terbaik untuk Indonesia, guys, ya. Kita lihat sebelum ini presiden-presiden yang lain pun juga sangat bagus juga membawa Indonesia menjadi negara yang maju, dan apabila diambil alih oleh bapa Presiden Jokowi, kita lihat Indonesia menjadi bertambah maju dan ditambah disegani oleh mana-mana, iaitu ketua negara di seluruh dunia ataupun di seluruh negara, guys. Bagaimana Indonesia sekarang dihormati oleh terutamanya negara-negara maju yang ada di Eropah, dan kita lihat bagaimana tegasnya bapa Presiden Jokowi menghentikan nikel dan akan pertengahan tahun ini dihentikan bauksit pula. Negara Eropah seperti negara maju yang lain tidak bisa bikin apa-apa, guys. Mereka hanya bisa mampu untuk membawa Indonesia ke WTO, tetapi apa alternatif yang lain mereka tidak bisa buat, guys. Tetapi kita lihat bagaimana ketegasan bapa Presiden Jokowi melakukan semua itu adalah untuk kemajuan Indonesia, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dan itulah hebatnya bapa Presiden Jokowi. Apa yang saya nampak, itulah hebatnya bapa Presiden Jokowi, guys. So, guys, ini pendapat saya, guys. Sesiapa saja yang terpilih nanti untuk menggantikan bapa Presiden Jokowi, kita harapkan orangnya sama seperti bapa Presiden Jokowi, dapat membawa Indonesia bertambah lebih maju dan bertambah dihormati oleh negara-negara lain, terutamanya negara maju yang ada di Eropah, ya, guys. Jadi, guys, bagaimana cerita yang kita mahu reactionkan ini? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman, mohon tonton video ini hingga habis agar tidak salah faham atas apa yang disampaikan oleh kajian online. Jadi, selepas itu nanti saya akan beri sedikit komentar dan komen yang saya mahu berikan selepas video itu. Jadi, guys, bagaimana ceritanya dan bagaimana video yang mahu disampaikan oleh kajian online ini? Ayuh kita sama-sama tonton dari reaction bersama dengan Bro Zul. Mari. Semua pihak kaget. PBB nyatakan Presiden Joko Widodo sosok yang paling pantas memimpin Indonesia di 2024. Secara mengejutkan, PBB menyatakan lebih baik kembali mengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilu 2024. Dengan syarat, hal ini telah diperbolehkan oleh undang-undang. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa mereka menilai saat ini hanya mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu yang cocok untuk memimpin Indonesia. Sekjen Partai Bulan Bintang itu menyampaikan hal ini dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas PBB yang digelar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara hari ini, Rabu 11 Januari 2023. Sekjen Partai Bulan Bintang itu menyatakan bahwa calon-calon presiden yang saat ini hanya bisa berbicara dan ngomong doang alias OMDO. Yang paling cocok memimpin kita saat ini hanya Bapak Joko Widodo. Selebihnya belum ada, karena kami belum putuskan siapa. Tapi kalau undang-undang ini bisa secara konstitusi kita amandemen, pasti PBB akan kembali memilih Bapak Joko Widodo. Karena apa? Semua calon presiden yang disebutkan ini OMDO, ujar Afriansyah. Mendengar ucapan Afriansyah tersebut, Jokowi terlihat hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala. Terlihat juga Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra turut duduk mendampingi Jokowi di sebelahnya. Lebih lanjut, Afriansyah menyebut selama ini PBB selalu gagal dalam proses verifikasi faktual partai. Bahkan pihaknya sampai mengajukan gugatan hingga dua kali karena selalu gagal mengikuti pemilu. Pak Yusril sampai bilang,
Jangan sampai kita 3 kali digugat, tapi alhamdulillah pada Desember 2022, PBB dapat nomor urut 13, kata Afriansyah. Meskipun dalam survei nasional elektabilitas PBB di bawah 1%, Afriansyah optimis pada pemilu 2024 partainya bisa meraih angka 4% atau lolos parliamentary threshold. Terakhir, Afriansyah juga menggoda Jokowi untuk mendukung Yusril Iza Mahendra sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Menurut dia, Yusril pernah menjadi capres pada tahun 1999, namun gagal. Kini, setelah 20 tahun berlalu, Afriansyah berharap Yusril setidaknya bisa menjadi cawapres. Di 2024, semoga menjadi cawapres, karena didukung Pak Jokowi, beliau kingmaker, kata Afriansyah. Oke, kita sudah reaction tadi daripada channel Kaji Online. Judulnya, malam ini PBB buat semua pihak terkejut. PBB tegaskan hanya Jokowi yang layak memimpin RI di 2024. Oke, jadi saya rasa guys, bagi saya, Bapak Presiden Jokowi ini adalah seorang pemimpin yang sangat terbaik lah bagi saya untuk Indonesia. Yang kita lihat, banyak kemajuan-kemajuan Bapak Presiden Jokowi telah buat untuk Indonesia ya. Bagaimana kita lihat sebelum ini, Uni Eropah banyak mengkerok hasil-hasil bumi Indonesia. Tetapi semenjak adanya Bapak Presiden Jokowi ini, kita lihat bagaimana ia menstopkan nikel dan katanya nanti pertengahan tahun 2023 ini diberhentikan pula bauksit. Jadi di situ kita lihat Uni Eropah pun tidak bisa bikin apa-apa pun pada Bapak Presiden Jokowi. Dan apa yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia ini, Bapak Presiden Jokowi mahu melihat Indonesia menjadi negara yang sangat maju dan menjadi negara yang hebat di antara di dalam dunia ini. Itulah yang diimpikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Tetapi guys, itulah yang saya fikirkan. Adakah bisakah jika untuk 3 periode untuk Presiden Jokowi, setahu saya untuk presiden ini hanya bisa menjadi seorang presiden hingga 2 periode saja. Tetapi jika terpilih juga menjadi 3 periode itu sudah rezeki ya. Tetapi apa yang kita harapkan, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia itu, bagi saya itulah yang sangat terbaik sekarang ini. Andainya Bapak Presiden Jokowi hanya 2 periode saja, jadi apa yang sudah ditinggalkan, legasi yang sudah ditinggalkan oleh Bapak Presiden Jokowi ini, bisa nanti disambung oleh Presiden yang baru akan datang yang menggantikan Bapak Presiden Jokowi. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya yang menonton dan reaction, dan terima kasih juga kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube. Bagi anda yang baru saja mampir, baru saja menonton Brozo Channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda guys. So guys, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.